es por deber para ser mujer. Puasnya, bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Ini ramen pala ya. Saya sedikit ya. Oke. Ya kita lagi. Bakso sakarep itu kita ambil satu mangkok penuh, pokoknya 10 bin. Kalau jatuh sudah nggak bisa ambil. Oh jatuh harganya 15.000 tuh sepuasnya ambilnya. Oh gitu. Nah, pokoknya mangkoknya penuh. Oh gitu. Oh ini saya cobain, saya pengen nyobain pentolnya dulu atau baksonya ya tanpa dikasih apa-apa. Jadi bawahnya itu ada mie, ada pokoknya udah ada dikasih macam-macam deh. Ini baksonya yang segini. Baksonya ini. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TH Deli Kulineran. Yang pastinya kita mau kulinerannya enak, yang murah, dan recommended banget. Yuk, sini ikutin TH Deli Kulineran. See you. Tetap di channel TH Deli Kulineran, tetap di jelajah kuliner lokal, kuliner Nusantara yang pasti murah banget. Yuk, malam ini kita mau kulineran malam, kulineran yang lagi viral. Di sini ada tulisannya ya, mantap bro, bakso sakarep. Mantep bolo. Tulisannya mantep bolo, bakso sakarep. Jadi bahasa Indonesia itu bakso mau ya. Tadi satu mangkok full itu terserah, langsung yuk kita ikutin atau kita cobain. Sekarang nih rame banget, dari belakang tuh rame banget pada rebutan mau mau ngisi mangkoknya itu sepenuh-penuhnya mangkok. Yuk langsung yuk kita ikutin sini, kita mau pesen juga, penasaran yuk sini. Jadi konsepnya ini kayaknya itu ya, kita satu mangkok itu penuh terserah yuk. Sini. Dan ini rame banget ya, lagi ada rombongan. Saya mau lihat dari depannya dulu ya. Wow, inilah, ini ibunya. Habis, satu mangkok itu full, bu habis bu segitu bu. Habis. Kurangin. Ini segini, coba lihat ini ya. Wow, ada tetelannya. Ini, iya, ini sudah malam. Sampai jam berapa mas ini mas? Biasanya jam 9:30. Ini jam 1 mas. Ya. Ini udah berapa hari ini? Baru 4 hari ini. 4 hari ini. Ya. Ini setiap hari atau gimana? Setiap hari. Ini konsepnya gimana? Maksudnya satu mangkok kita bayar apa gimana gitu? Konsepnya bakso sakarep itu kita ambil satu mangkok penuh, pokoknya 10 bin. Itu kalau jatuh sudah nggak bisa ambil. Oh jatuh gitu ya? Ya. Oh harga, untuk harga. Harganya 15.000 tuh sepuasnya ambilnya. Oh gitu. Maka pokoknya mangkoknya penuh. Oh gitu. Ini untuk peminatnya gimana mas? Kayaknya tuh rame banget ya. Untuk berapa hari ini lah yang? Hari ini kok kelihatannya peminat banget. Iya. Ini satu hari itu perkiraan habis berapa kilo untuk apa? Mentalnya ini itu. Untuk 4 hari ini sekitar baru 35 kilo. Seper hari. Iya. Wow, banyak banget ya. Ini mulai buka jam berapa? Jam 10 pagi. Sampai jam 10 malam. Iya. Setiap hari. Setiap hari. Untuk bakso sakarepmu itu memang untuk 4 hari ke
Empat hari ya? Iya. Itu seterusnya apa gimana itu? Ya, kita lihat aja nanti. Ya. Gimana gitu ya, lanjutannya. Oke, kita juga mau nyobain. Karena penasaran. Langsung ya kita cobain dua mangkok ya, yuk sini. Untuk tetelannya, masalahnya jam segini sudah habis semua. Bakso mertuan, bakso cijatin juga habis. Ini bakso apa ini? Ini tinggal bakso yang sakarbu. Ini ya, gini ya. Tadi udah disediain di satu mangkok itu udah ada mie, pokoknya macam-macam ya. Mie, sayur, tahu, sama ini gorengan. Langsung kita ambil bakso sakarmu. Jadi saya penasaran ya. Jadi harus bukan harus penuh ya. Sepenuhnya gitu ya. Sepenuhnya. Sekuatnya lah. Sekuatnya. Kalau enggak habis gimana? Masalahnya kalau enggak habis dapat denda berapa? 5.000 tapi bisa dibawa pulang. Oh gitu. Oke. Kita coba ya. Semuat berapa sih satu mangkok ini isinya? Ada 10 ya, Mas? Lebih. Oh, lebih. Sampai 20 kalau bisa. Kalau bisa ngapur ya. Kalau yang enggak minta sayur sampai 25 bisa. Iya gitu. Oke, kita coba ya. Ini berapa isinya ya? Saya penasaran juga ya. Ini lagi viral banget ya. Di mana-mana itu bakso sakarpnya itu viral. Jadi penasaran. Konsepnya kayak gini. Bentar, ini masih bisa dinaiki ya, pasti bisa dinaiki, masih bisa diituin ya. Wow, bentar. Ini lebih dari 15 loh ya, ini. Iya, bisa nyampe 20 pokoknya pakai sayur. Ya Allah, harus habis ini ya? Harus habis, maknanya. Kok enggak ya habis segini? Pertanyaannya kok enggak ya, ada yang terang-terang dah nampean. Ini aja udah mentok ya segini. Ini banyak banget ya, ini ada 20 kayaknya ini. Nyampe ya. Udah sih segini. Tapi tak saya coba dulu ya. Coba ya di sini lagi. Itu ada sayur penuh itu. Ini sayur penuh ya. Enggak minta sayur juga. Kadang ada yang enggak minta suun atau gorengan. Oh, polosan gitu ya. Cuma bakso aja. Lebih banyak ya. Cuman aja. Sebentar, aku takut jatuh ini. Yeah. Ini aja, takut jatuh. Jatuh teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, kalau mau kesini ya pagi ya. Pagi itu lengkap, ada tetelannya. Kalau sekarang itu udah habis. Sekarang hampir jam 9 lebih ya. Yeah. Itu udah habis itu. Tinggal bakso sakarmu. Kalau pagi itu ada bakso mercon. Bakso apa? Bakso isi daging. Bakso biasa, bakso tambah dagingnya. Oh, itu yang lengkap ya pagi ya. Kalau yang hari ini itu bakso sakarmu. Nah, lumayan ya, gede-gede juga loh, segini banyaknya itu masih bisa diisi lagi loh. Terus pertanyaannya harus habis itu kena denda gitu ya. Jadi harus sesuai porsi kita, jangan sakarpu ya sakarpu. Dari sebentar, saya mau nyoba lebih dari. Wow, banyak juga ya. Mas untuk ini apa? Ini nggak rugi lah, maksudnya untuk apa? Soalnya kan dengan harga segitu, terus ambil baksonya itu banyak banget loh ya. Dan itu. Tapi kan tidak semua orang makan rugi. Tergantung porsinya ya. Terus kalau nggak habis itu kena denda itu aja. Jadi harus tahu porsinya masing-masing ya. Oke. Jadi gini teman-teman, mau panas ini ya. Jadi ini udah penuh sebenarnya, ini masih bisa ditambahin lagi. Tapi berhubung kalau kita nggak habis kena denda itu aja ya. Jadi sesuai dengan porsi kita, jangan asal sakarmu kita ambilnya banyak banget. Yuk langsung kita cobain bakso satu mangkok ini habis apa enggak ya? Yuk sini. Bayar saya ikhlasnya. Ini lemon tolo ya. Tidak kuadar ada kucing kacungan. Ya lah saya bisa bertasir apa. Tadi yang. Oh, nah, yang cowok itu sih kok. Kok mau ngajak tapi
kilo. Kopi asin. Kopi kilo rapi. Kamu langsung kita cobain bakso Sakarno. Lihat ini porsinya ya, yang satu emang sengaja ngambil banyak seberapa muat ya baksonya. Ternyata baksonya atau pentolnya itu banyak banget. Nah yang ini ini ada gajah ya, ini ada gajahnya, yang ini Mirinda, terus yang ini ngambilnya sedikit aja ya, soalnya yang ini banyak banget. Jadi konsepnya bakso Sakarno itu ya satu mangkok ini full. Ini sebenarnya mau dikasih lagi itu bisa, rupanya itu kita kalau nggak habis kita kena denda. Jadi makan seperlunya atau secukupnya, dendanya itu 5.000, tapi bisa dibawa pulang karena kan nggak itu nggak habis. Ini saya mau nyobain baksonya dulu atau pentolnya dulu ya. Untuk pentolnya ukurannya itu ukuran standarnya, tapi dengan jumlah yang begitu banyak, nah ini lagi viral. Dan hari ini tuh tepatnya hari ini, bukan tepatnya jam hari ini tuh ramai, ada rombongan dari Jemu gitu ya, bawa kol tepak gitu katanya, hanya untuk makan bakso ini. Saya cobain, saya pengen nyobain pentolnya dulu atau baksonya ya, tanpa dikasih apa-apa. Jadi bawahnya itu ada mie, ada pokoknya udah ada dikasih macam-macam deh. Ini baksonya yang segini. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Takjub. Ini baksonya, pentolnya tuh enak. Jadi dagingnya tuh berasa. Aja enggak, kan kebanyakan macam-macam ya bakso, yang ada yang dagingnya sedikit atau dagingnya ada yang banyak tepungnya gitu ya. Ini baksonya saya cocok banget, baksonya enak, terasa banget bumbunya, pokoknya mantap gitu ya. Dengan porsi sekali lagi porsi jumbo, ini kita bisa kasih itu ya, kayak sambal, kayak saus, disediain juga sambal saus. Jadi sebenarnya saya bingung ini gimana ya, ini ada saus, masih kasih gini aja ya langsung ya. Jadi kalau ini sama saus, kecap itu. Ini kecap, maaf, ini kecap. Terus ini saus, nggak usah kasih saus dulu deh. Ini ada sambal, ada sambal. Sambalnya agak habis ya, soalnya tadi rame banget. Jadi mungkin belum sempat ngisi ya, belum sempat ngecek-ngecek gitu ya. Saking rame, dan ini baru 4 hari ya, 4 hari baru buka. Dan wow, ini ada kuah juga. Tadi kuahnya kita ngambilnya dikit ya. Jadi lebih fokus ke baksonya, kuahnya dikit. Sebentar, saya mau ambilin dok. Yang satu ini ada itu, ada gajahnya. Jadi yang suka sama gajah itu bisa. Ini tadi nggak ada, ini loh. Kalau penuh kayak gini, kita mau ngaduk di bawahnya ini ya, lihat dong. Agak susah karena penuh dengan bakso atau pentol. Ini ada juga dikasih apa? Dikasih tahu. Per mangkok itu dikasih tahu satu. Saya cobain tahunya. Enak. Untuk baksonya lagi mungkin atau untuk pentolnya rekomendasi versi THB, enak banget. Ini saya mau ngaduk ke bawah, soalnya di bawah itu ada mie, ada toge, bukan toge ya, ada gobis itu ya, banyak banget loh, ada sayur-sayurnya juga, ada seledri-seledri dan kawan-kawannya deh. Sebentar, saya mau ngaduk ke bawah dulu. Ini harus habis ya segini. Kalau nggak habis kena denda, makanya meskipun konsepnya Sakarno, kita harus tahu dong porsi kita harus habis. Yuk lanjut. Enak. Kuahnya juga, kuahnya berasa banget ya. Mas ini udah ahlinya bakso dari dulu ya. Cuma ini baru-baru aja untuk konsep kayak gini. Saya suka orang yang ngambil itu berebut gitu kan.
Dapur, kau udah makan juga ya? Abi, satu mangkok itu katanya masnya itu bisa 25 bakso atau pentol. Wow. Pokoknya nggak sampai jatuh mangkoknya, bukan mangkoknya. Baksonya jangan sampai jatuh di mangkok ya. Jatuh di mangkok gimana sih? Jatuh di bawah pokoknya. Sampai muat-muat gitu ya. Wah, ini ada minyak lah. Kita dapat mie. Soalnya minyak di bawah. Jadi makannya itu mama mie gini ya. Kita harus mau makan gini terlalu lebar, yuk makan yuk lagi. Mantap. Mantap. Mantap serius. Di belakang itu masih banyak pembeli itu masuk keluar masuk keluar. Saya suka ramen. Nah, ada ini juga ada gorengannya. Bukan gorengan sih apa bakwan ya? Ya benar kan bakwan? Bakwan. Nah, ada bakwannya tadi kena kuah jadi hancur maksudnya. Ya jadi hancur gini. Lanjut. Untuk lontong, kalau pengen nambah lontong nih ada lontong, bisa digain. Oh iya, tadi saya pengen sama jeruk nipis, lupa. Saya pengen kecuri sama jeruk nipis enak, lebih asam gitu ya. Agak habis ini. Sangking paminya, sangking larisnya ini, kehabisan semua. Jeruk nipis, enak ini sama jeruk nipis. Tadi asin-asin, pedes, manis, campur-campur aduk asin gitu ya. Ini kurang sebenarnya jeruk nipisnya. Yuk, yang suka bakso, tantang diri Anda kesini ya. Sekuatnya tantang kesini. Dengan porsi sakar semua, yuk kesini yuk. Ini banyak ini yang beli, banyak. Ini datang lagi. Yang rombongan tadi udah pulang. Ada lagi. Rumin tuh gini ya. Sekali datang banyak. Sekarang rumin tuh satu-satu gini. Ini dapat bakwan tadi yang kena air ya. Yes, teman-teman. Ini tadi bakso sakarmu. Jadi porsinya tadi munjung ya. Ini tinggal sedikit. Nggak tahu udah kena denda kali. Jadi ya, bakso sakarmu itu konsepnya pokoknya pencinta bakso banget kesini ya, wajib kesini cobain bakso sakarmu. Jadi satu mangkok full sekuatnya, sehabisnya pokoknya. Jadi buka mulai pagi sampai malam. Oke teman-teman, cukup di sini video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel TH Daily Kulineran, dan satu lagi tunggu video berikutnya di channel TH Daily Kulineran lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.